Beberapa hari lalu di platform sebelah dihebohkan dengan gambar ini, yang nuansanya Indonesia banget, tergambar di sebuah peluru artileri. Jadi ada sebuah akun Twitter milik seorang tentara Rusia yang kemungkinan dari korps artileri, memiliki keahlian melukis. Jadi ia memasang tarif untuk setiap gambar yang ia lukis sesuai request dari kita. Untuk setiap gambar itu dihargai 30 euro untuk gambar di peluru artileri, 15 euro untuk gambar di peluru mortir, dan 200 euro untuk video ketika peluru itu ditembakkan. Ia juga mengatakan di Twitternya semua dana yang terkumpul itu akan ia sumbangkan untuk bantuan kemanusiaan Rusia. Bagaimana menurut Ngana?